Thank you.
Gelar Besege dilaksanakan upacara memperpadu karya serangkaian dengan aji penangkapan. Jadi memperpadu itu sistemnya adalah nyupat. Nyupat artinya meningkatkan kualitas mutu roh dari binatang yang kita gunakan untuk yakni. Sehingga di sini baik yang berkaki dua seperti ayam, itik, yang berkaki empat seperti kerbau, kambing, asum bambungkem, cerutuan, termasuk di dalamnya yang ala kudade seperti penyu, dan yang musuh tunggal yang diwakili oleh taru permane seperti daun pisang, itu semuanya disupat, disucikan untuk digunakan pada saat pelaksanaan aji pengetahuan. Karena kesucian itu adalah kunci ketika kita melaksanakan acara di Pura Gelabesege. Kemudian untuk aji pengenteng jagat itu dilaksanakan besok pada saat purnama karo. Karena upacara ini adalah upacara rutin sebagai aji nyatur, di mana aji ini dilaksanakan di empat catur lokepale Pura Agung Besange. Jadi aji pengenteng jagat ini adalah upacara untuk ngentegang jagat biar jagat ini tetap dedeg ajak dalam tatanan yang harmoni. Sehingga harapannya dengan upacara pengenteng jagat ini bukan saja jagat agung alam semesta yang dedeg, tapi juga jagat adat yaitu alam manusianya sendiri.